request bikin bolu pisang. Di sini kita siapkan pisang kematangan sebanyak 6 buah ya. Lalu kita hancur-hancurkan seperti ini. Kemudian sisihkan, pecahkan telur, tambahkan gula pasir, tambahkan vanili bubuk dan juga sedikit garam. Kocok-kocok hingga berbuih atau berbusa. Tambahkan pisang yang udah dilumatin, masukin terigunya. Dan juga jangan lupa tambahkan baking soda supaya mengembang. Ini diaduk sebentar aja sampai rata. Kemudian masukin 10 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai benar-benar rata, tapi jangan terlalu lama ya. Tuangin peloyang yang udah dioles menggunakan margarin. Ambil sedikit, warnai dengan coklat. Kemudian buat motif deh. Tarik menggunakan sumpit. Kukus sampai matang. Ini hasilnya mengembang dan cantik banget. Enjoy!